Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih dapat berkumpul di sekolah tercinta kita untuk melaksanakan Rabu mengaji. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah di pagi hari Rabu ini kita dapat melaksanakan kebiasaan dengan keadaan sehat biar. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah ya, di hari Rabu ini kita iya dulu ya biar tetap semangat. Kelihatannya masih banyak yang loyo, yang ngantuk gitu. Ya, biar bersemangat. Oke, kita iya dulu. Farmasi. Bisa. Farmasi. Bisa. Perawat. Bisa. Perawat. Bisa. Bakti kencana sore. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah siap untuk mendengarkan kajian? Siap? Siap, ya. Siap, siap. Oke, sebelum kita mendengarkan kajian, ya, alangkah baiknya kita persiapkan, ya, hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan kajian, ya. Biar apa? Untuk mencharger, ya. Mencharger itu apa? Mengisi ulang, ya. Mengisi ulang apa? Keimanan, ya, agar keimanan kita tetap stabil, ya. Yang namanya manusia mempunyai keimanan turun naik, ya. Di mana ada saatnya turun, di mana ada saatnya naik. Nah, untuk mencharger, untuk menstabilkan keimanan kita, alangkah baiknya kita sering mendengarkan kajian-kajian, ya. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan kajian di hari Rabu mengaji, ya. Alangkah baiknya kalian semua persiapkan hatinya, pikirannya, telinganya untuk mendengarkan. Siap? Siap, ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah siap. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Tepang, waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Bapak Ibu guru, yang terhormat Bapak
27 SMK Farmasi dan Keperawatan Bakti Kencana Jaya. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu nikmat yang kita terima. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat iman Islam, memberikan nikmat dan sehat, semangat, serta kita semua bisa menghirup udara segar pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya kita wujudkan dengan amal soleh, dengan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Shalatul Ilmi Majelis Ilmu ya, di pagi ini pembiasaan setiap Rabu pagi. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan bahwa kita semua harus terus mencoba berikhtiar agar iman kita mewujudkan kepada ketakwaan, sehingga iman kita bukan hanya sekedar pengakuan tapi ada pembuktian dengan amal kita sehari-hari ya. Nah, kita bahas untuk tema ini, Bapak kasih dulu mungkin intak. Apa itu intak? Intak itu apa? Nah, iman dan takwa. Nah, ini tentang iman dan takwa. Ada intak, ada intek. Kalau intek apa? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita akan bahas untuk kajian pada Rabu pagi ini tentang intak, yaitu iman dan takwa. Nah, ini ya yang sedang kita pelihara, yang sedang kita terus kembangkan bahwa potensi dalam diri kita, yaitu memiliki akal agar kita semua memiliki kecerdasan dalam menghadapi tentunya kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kita semua harus memiliki kecerdasan, baik dari kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, ini yang sedang kita selalu kondisikan agar diri kita menjadi manusia yang berkualitas. Jadi ya, manusia yang bermanfaat, karena kita adalah hayawan natik, makhluk hidup yang selalu berpikir. Maka disitulah harus ada perkembangan setiap waktu dan waktu lebih baik lagi, yang kayaknya kita tahu menjadi tahu, yang tahu bisa melaksanakan mana yang baik dan benar. Itu bukan hanya nalar saja, pengetahuan saja, tapi bisa kalian amalkan. Nah, itu perlu adanya pembiasaan, perlu adanya pelatihan, dan tentunya kita semua tidak lepas dari olah pikir, pikir kepada Allah SWT, dan terus berdoa-berdoa sembari kita berusaha. Nah, tadi di ayat Tuhan yang dibacakan di Muka 5 itu surat apa? Oke, Al-Imran ayat 130. Nah, ini berarti cerdas bagi ini ya. Nah, di Quran surat Al-Imran ayat 134 ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharr." Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu tiap waktu, kapanpun, dimanapun, mereka tidak lepas dan tidak henti-hentinya untuk berinfak. Yunfiqun di sini, para ulama banyak menjelaskan bahwa infak di sini bukan hanya maliyah saja, bukan hanya harta saja, tapi yunfiqun di sini adalah semua yang kita miliki. Nah, kita infakkan, betul kan? Semua apa yang kita miliki, baik berbentuk harta, berbentuk kecerdasan, kemudian kemampuan berpikir, kreativitas, kemudian kita semua berjuang gitu kan, untuk satu yang kita inginkan adalah kebahagiaan itu, kemudian kita berjihad untuk menggerakkan gitu kan agama Allah dengan melalui dakwah, dan terus mengajak agar semuanya tetap dekat dengan Allah melalui agama Islam, mewujudkan sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antaranya sifat-sifat yang takwa itu adalah mereka menginfakkan. Mereka semuanya mendermakan, mereka semua melakukan apapun yang mereka lakukan itu dengan tujuan kebaikan. Nah, itu di antaranya. Nah, kalian semua diberikan akal untuk berpikir, diberikan waktu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kemampuan
gitu ya, maka kita harus menggunakannya setidaknya apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini, nah, kita semua bisa mengamalkannya dan kita semua tentunya bisa mengajak kepada orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan yufikun dalam ayat ini, yaitu kisarohi wakoroh, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi dimanapun, dalam kondisi apapun, kita tetap berpegang teguh kepada agama Islam dan kita tetap memiliki keinginan, keikhlasan untuk berjihad, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang misalkan infak melalui harta, kalian ya sebagian menyisihkan gitu kan untuk setiap paginya. Nah, itu adalah kebaikan buat kalian dan kalian tidaknya di situ memiliki andil untuk tetap adanya dakwah Islam. Begitu. Tetap menyebar kebaikan. Apapun yang kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki, itu harus benar-benar kalian manfaatkan sebaik mungkin. Jangan hanya untuk kepentingan diri pribadi, tapi harus berguna bagi yang lainnya, harus bermanfaat bagi yang lainnya. Seperti kalian menginfakkan harta kalian, contohnya, itu kepentingan kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mengeluarkan yang kalian mampu, menyisihkan yang kalian punya. Kemudian nanti hasil dari yang kalian infakkan akan digunakan untuk kepentingan agama Islam, untuk kepentingan dakwah. Nah, maka itu bisa dikatakan bermanfaat buat kalian dan bermanfaat untuk yang lain. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr. Inna Allah Subhanahu wa taala yuriduna liyuthbitu al-imani bi aqwalihim wa Allahu mutimmu nurihi wa law karha kafirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada yang selalu ingin memadamkan cahaya agama Islam, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih hambanya yang tetap memancarkan cahaya itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendermakan semua yang mereka miliki dalam bentuk kebaikan. Karena mereka meyakini bahwa apa yang kita miliki itu pada hakikatnya bukan milik kita, tapi ini titipan dari Allah. Nanti mau digunakan apa, nah itu harus sesuai dengan ketentuan yang menitipkan. Yang menitipkannya siapa? Allah. Maka kita harus menggunakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah, infakkan sebagian harta, infakkan. Juga berjuanglah kamu, berjihadlah kamu. Kan? Kemudian amalkan ilmu untuk apa? Di antaranya untuk kepentingan kamu dan untuk kepentingan yang lain, agar semuanya tahu tentang makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya saling berbuat kebaikan, membantu untuk saling berbuat kebaikan. Jangan ta'awun, saling bantu, bil ismi wal udwan, berbuat dosa dan saling bermusuhan. Dalam berbuat dosa dan bermusuhan, ini tidak sendiri. Pasti ada pengaruh-pengaruh yang lain yang datang. Itu ya, di antaranya. Nah, ini kita gunakan semuanya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita mampu. Yang kita mampu. Misalnya kita tidak mampu menginfakkan harta kita, mungkin tenaga kita, mungkin kemampuan kita dalam berpikir, memberikan kontribusi terhadap agama Islam. Jangan sampai ini yang saja. Apalagi kalau tidak membantu program-program yang tujuannya adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sangat rugi sekali. Itu. Nah, itulah ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang ketakwaan itu adalah kita semua dimanapun, kapanpun, tidak ada alasan untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terus beralasan untuk beribadah kepada Allah, maka itu semuanya akan menjadikan kesulitan bagi kita
ya, untuk mendapat maghfirah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti manusia ini akan terbagi, ada yang mendukung bersama-sama untuk program kegiatan-kegiatan agama yang terus berlanjut, ada juga yang pihak-pihak mereka tidak ridho. Generasi-generasi remaja itu semuanya melaksanakan perjuangan-perjuangan untuk membela agama dan membela iman dan takwanya. Ini ada dua pihak. Makanya dalam Al-Quran disebutnya ada yang beriman, ada yang kufur. Di antaranya. Nah, yang kufur akan terus menutup cahaya Allah dengan cara mereka supaya orang-orang yang beriman ini tidak mewujudkan bukti imannya dengan kesolehan, mereka akan terus berupaya mempengaruhi. Orang-orang yang mengaku iman akan terus dipengaruhi oleh sesuatu yang membelokkan jalan mereka. Nah, sementara kalau orang yang iman, beriman ini, yang mengaku iman ini, ada yang mereka bersama-sama saling bantu untuk memperjuangkan supaya melawan musuh itu dengan cara kita semua tetap membela hak dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu dia kita, bukan untuk kepentingan Allah. Itu dia kan. Jadi sini ada lawan dan ada kawan. Ada lawan dan ada kawan. Jangan sampai satu kawan ini tidak bisa kompak, tidak bisa saling bantu untuk kebaikan, tapi malah menjadi bermusuhan. Ini bisa terjadi seperti itu. Jangankan lawan dengan kawan saja, itu bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak adanya saling bantu. Yang terjadi adalah mereka memikirkan diri mereka sendiri. Nah, maka tidak akan ada makna ketakwaan kalau hanya mengedepankan ego, dalam arti semuanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, itulah ciri yang bertakwa itu, diantaranya kapanpun, dimanapun mereka tidak banyak alasan untuk tidak melakukan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri mereka sendiri. Karena pada hakikatnya semua itu tergantung kepada kemampuan masing-masing. Nah, itu isrohi wal doroh, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sedang kesulitan, tetap mereka tidak menyerah untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan yang harus kita bina ini, agar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita semua tidak akan berhenti untuk terus melakukan kebaikan, meskipun banyak pengaruh dan dorongan yang akan melemahkan kita, semangat kita dalam melakukan itu. Itulah di antaranya. Kalimat berikutnya adalah wa'afina anina wa'alqalbi min al-ghayr wa'afina anina wa'allahu yuhibbul muhsinin. Bahwa yang bertakwa ini mereka memiliki kecerdasan emosional. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapannya, itu kan tetap mereka tidak akan berkeluh kesah. Tidak akan berkeluh kesah. Nah, itulah ciri itu yang harus kita terus gali, kita kembangkan diri kita untuk mencapai kecerdasan emosional itu. Wakal jenilakoi, menahan emosi amarah yang mengakibatkan manusia itu hilang keimanan dan ketakwaan. Nah, itu diantaranya. Walatina alinas, ini masih kecerdasan emosional. Dan dia adalah orang yang mampu selalu menerima kelemahan-kelemahan orang lain di sekelilingnya. Menerima kelemahan-kelemahan orang lain yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Karena kalian semua adalah makhluk sosial, kalian dididik untuk bisa bersosialisasi dengan baik supaya kalian memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Seperti itu. Karena pada hakikatnya kalian semua ingin berada dalam suatu posisi yang kalian inginkan, tapi semuanya itu bukan hak kita, tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Kalau kita diciptakan ke dunia pun kita enggak nelpon kepada Allah, ya. Yang bilang bisa nelpon kepada Allah. Ya Allah, saya ingin diciptakan dari seorang raja. Saya ingin diciptakan menjadi orang yang memiliki ketampanan dan menjadi seorang yang hebat gitu.
Pernah nggak kalian minta untuk seperti itu? Kalian minta nggak ke Allah, ya Allah ciptakan saya, minta nggak? Nggak, artinya kita nggak tahu apa-apa, tapi Allah yang berkehendak menciptakan kita. Jadi hidup kita terserah Allah saja. Yang terpenting kata Allah, berusahalah semampu kamu semuanya. Nah itu sangat memerlukan kecerdasan emosional dalam diri kita yang nanti akan dikembangkan melalui intelektual itu. Kalau intelektual, kalian bisa memahami satu materi tanpa ada semangat dan keinginan itu nggak mungkin, mustahil. Ini amal amal biniyah, amal yang kalian usahakan, yang kalian harapkan tergantung kepada yang itu. Seperti itu. Jadi ya, yang disampaikan pada kesempatan ini mungkin secara garis besarnya saja bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu harus bisa mewujudkan iman melalui perbuatan. Dan sebenarnya kita harus mencerdaskan diri kita melalui iman dan takwa ini supaya kita semua bukan hanya tahu tentang satu teori, tapi kita semua bisa tahu siapa diri kita dan harus bagaimana. Itu kan? Karena akan kemana kita setelah ini. Nah itulah wujud dari iman dan takwa terhadap diri kita. Ini merupakan satu program pendidikan baik dari SD, SMP sampai SMA atau SMA selama 12 tahun ini. Tugas negara adalah bagaimana mendidik para peserta didik ini menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang berkemampuan, memiliki kompetensi baik di bidang intelektualnya, spiritualnya, kemudian emosionalnya. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan baik Bapak yang menyampaikan juga pasti harus berusaha berjuang karena rasa malas itu selalu ada setiap waktu dalam kita semua, dan itu adalah merupakan lawan bagi kita yang harus kita lawan dengan iman dan takwa supaya kita tetap memiliki semangat. Sekalipun semangat itu mungkin berkurang, tapi tetap kita memiliki kekuatan yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan sholat duha yang paling akan lakukan pada saat ini. Ya, itu saja. Wabana asina pidunya senang, wabila ilahi hasana wa'amina agar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, silahkan. Yang Bapak sampaikan dari SMA
takwa. Iman dan takwa. Ya. Terus kita teh harus punya iman, ya, dan takwa. Terus apa lagi ya? Terus ini kita tuh harus apa ya? Terang. Ya, apa lagi yang mau saya sampaikan? Kita tuh harus berpegang teguh kepada agama. Terus kita tuh harus melawan malas, rasa malas kalian teh. Walaupun malas itu setiap saat dan setiap waktu pasti ada. Kita tuh harus melawan ya guys ya. Ya. Dengan cara apa kita harus melawan malas? Melawan kalian itu harus melawan dengan berpegang teguh kepada agama. Ya, kita itu harus berzikir kepada Allah. Terus kita itu harus melawan rasa malas. Kita itu harus punya keinginan. Kita itu harus punya. Entah kata bapak, kalau misalnya apa ya? Kita tuh berbuat sesuatu tuh ditentukan oleh apa sih? Ditentukan oleh ya kita tak betul. Jadi kita tuh harus ada kemauan, ya, kemauan dengan melakukan hal-hal kebaikan, ya. Jadi dalam hidup kita, ya, hidup kita sehari-hari harus, ya, menanamkan di hati kita dengan sifat pasdalipun meromalomal kalian dalam kebaikan. Oke, ya, mungkin itu saja. Untuk hari ini, silakan kalian lanjutkan untuk sholat duha. Thank you.
Sudah beres? Sudah? Ada yang belum? Oh sudah. Tinggal merapikan, mau kenang saja ya. Ya, alhamdulillah pembiasaan di hari Rabu sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita kan dengarkan dari tausiah Pak Ustadz Alban, kita untuk orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Siap untuk melakukannya? Insya Allah siap, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu beristiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di setiap harinya. Oke, mungkin itu saja untuk pembiasaan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbalik. Iya. Yeah. Oh, maka. Nah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Tuh kan, lama kan sholatnya? Enggak. Sholatnya lama enggak? Enggak. 3 menit nyampe? Nyampe. Nyampe lahnya 3 menit. Ngobrol saja. Ya. Ibu harapkan pembiasaan sholat duha itu tidak hanya di hari ini saja. Semuanya yang sudah waktunya sholat, ikut sholat. Tapi ini tanamkan sampai ke depannya. Jadi ada waktu-waktu nanti tertentu kita ambil siswa-siswi yang memang lagi tidak sholat, walaupun gak tahu kapan. Jadi tolong, udah bawa mukenanya? Udah kan? Ya mukenanya nyata? Nyata. Jadi seperti yang kemarin sudah bilang, simpan di kelasnya biar gak rungking, atau bawa kertasnya atau gak berat kan. Kemudian untuk besok itu literasi tolong dipersiapkan catatannya. Tolong disiapkan catatannya supaya nanti bisa diparap oleh petugasnya. Kalau misalnya bu kemarin saya sudah ke depan tapi belum diparap, minta sama petugas yang bertugas di hari itu. Jadi tolong semuanya disiapkan. Bacanya gak usah banyak-banyak, satu lembar juga cukup. Kalau sudah punya kesimpulannya tinggal dicatat. Paham ya? Paham? Mudah-mudahan kebiasaan ini jadi proses yang baik untuk kalian. Jadi kebiasaan yang baik untuk kalian sehingga bisa menempel. Kemudian bisa dilakukan di waktu kalian tidak bersekolah juga. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini diberikan kemudahan dalam proses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang membereskan nanti kelas 10 dan 11 perawat yang laki-laki. Benar? Benar. Nah sekarang silakan untuk yang perempuan kelas 11 boleh ke kelasnya terlebih dahulu. Sama-sama. Yang kelas 10 yang perempuan silakan berdiri.
Pak.